Satuan Reskrim Polrestabes Palembang membongkar sindikat pemalsu dokumen negara seperti SIM dan ijazah. Dari dua orang pelaku, petugas mengamankan barang bukti peralatan untuk mencetak dokumen. Diduga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Stamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Petugas unit Ranmor Polrestabes Palembang membongkar sindikat pemalsu SIM dan ijazah. Terbongkarnya pemalsu dokumen negara ini berawal dari kecurigaan petugas saat menangkap satu orang pelaku atas nama Muhlis yang kedapatan menggunakan SIM B2 palsu. Dari pemeriksaan petugas, diketahui jika pelaku Muhlis mendapatkan SIM dari pelaku Tri dengan harga Rp300.000. Petugas pun akhirnya menangkap pelaku Tri di Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan. Dari rumah pelaku Tri turut diamankan barang bukti peralatan untuk mencetak dokumen negara seperti SIM, ijazah, sertifikat, dan surat-surat lainnya berdasarkan pesanan. Berhasil mengamankan dua orang yang memang mereka membuat atau memalsukan ada KTP, ada SIM B2, ada ijazah, ada surat kehilangan kepolisian dan macam-macam dokumen-dokumen yang memang tidak peruntukan dia untuk membuatnya. Sudah berhasil dan awal kita satu orang dan pengembangan memang kita berhasil mengamankan di daerah Pali, Kabupaten Pali. Terus angka bang, satu SIM berapa bang? Apa? Dimintai doang bang, dia bang. Informasi bermacam-macam ya, bermacam jenis. Satu SIM bang? Ada 300.000, ada satu SIM ya. Bang, udah banyak yang keluar belum bang? Iya, materialnya. Materialnya kayaknya gampang ya, semua dia simple banget. Materialnya yang banyak memang dijual belikan di toko-toko apa, alat-alat tulis itu kayaknya. Bang, sejauh ini ada permintaan pembuatan jasa untuk Kasat Reskrim Polrestabes Palembang menjelaskan jika pihaknya masih mengembangkan sindikat pemalsu dokumen negara ini karena dugaan ada beberapa orang yang telah menggunakan jasanya. Tidak menutup kemungkinan ada juga calon-calon yang akan ikut pemilu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Rian, tim PBTV melaporkan.